Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, sekarang Sean ada target nak buat video setiap hari satu video. Artinya one day one video. So, kita akan cover lebih banyak topik. Dan topik hari ini, kalau anda ada baca title, titlenya adalah... apa tadi ya? Saya pun lupa nak letak apa. Top Gel Blaster for Beginner. Artinya... blaster yang paling top lah ataupun yang khas untuk beginner. So anda pilih lah blaster yang ni. Kenapa? Kerana sentiasa Sean mendapat soalan lah seperti begini. Hi bro or hi boss, saya newbie, beginner. Apa blaster yang anda recommendkan kepada saya? Seeloknya harga, tak adalah mahal sangat, macam tu lah. Contoh, memang biasa dapat macam tu lah. Kerana dah selalu dapat soalan macam ni, so saya buatkan video ini supaya memberikan recommendation lah kepada anda kalau anda memang newbie ataupun orang ataupun player yang baru saja menjumpai alat ataupun permainan Gel Blaster ini. Okay, saya tunjukkan model ini. Tak lain tak bukan, ini modelnya. Nama model M4A1, generasi ke-8, M4M1 Gen 8, biasa orang panggil macam tu lah, daripada Jingming, artinya JM Jingming, M4M1 Gen 8. So Gen 8 ni macam mana? Ini Gen 8. Macam ni lah Gen 8. So kenapa saya recommendkan ini kalau anda newbie, kalau anda dah pro ke apa ke, tu lain lah. Kerana harganya dah tak mahal, tak macam model-model baru kerana dia dah lama di pasaran. Tapi walaupun dia lama, dia memang legend lah. Kita panggil dia legend lah. Kerana daripada dulu lagi, artinya sebelum Sean menjual blaster lagi, artinya first time mula-mula Sean kenali Gel Blaster pun dia dah ada. Okay, sampai sekarang pun dia ada lagi. Cuma dah diperbaharui lah, dah di-upgradekan sikit. Kerana sebelum ni dia daripada ABS plastik. Artinya receiver dia ni semua daripada plastik, ABS plastik lah kita panggil. Sekarang sudah diperbaharui jadi nylon. Artinya body dia dah nylon. Tapi memang tetap sama gearbox daripada Gen 8. Dan ya, juga sudah di-upgradekan lah. Sebelum ni gearbox dia pun memang gearbox casing dia lah adalah ABS plastik juga yang berwarna lutsina. Sekarang juga sudah di nylon kan, artinya dia lebih tahan lama lah. So model ni FPS dia boleh tahan, bentuk memang M4 dan cuma adalah saiz dia kecil sikit. Kalau melihatkan daripada segi quality build out dengan performance dia, memang antara yang terbaik, memang antara yang terbaik, paling best lah untuk beginner. Since anda mengaku anda ni newbie, anda mengaku anda ni beginner, rasa nak cuba-cuba dulu, tak nak bazir ataupun keluarkan duit banyak, bajet banyak kan, memang inilah modelnya. Tak lain tak bukan, ini dia Jingming M4A1 Gen 8, generasi yang ke-8. Dan gearbox dia juga mudah untuk di-upgradekan. Tak adalah sesusah macam gearbox V2. Memang simple je. Cuma dia tak adalah fungsi semi, artinya tembak sebiji-sebiji. Cuma ada safe dengan auto. Tapi padahal kalau anda adalah player, anda tak guna semi pun. Anda cuma fokus kepada auto je. Nampak je enemy lah, lalu memang dah tertekan lah, langsung tak henti auto. Alright. So sebelum saya mengakhiri video yang ni, saya bagi anda lihat close up. Lepas tu, kalau anda perhatikan unboxing kita yang sebelum ini berkenaan dengan M4A1 yang ni, kita tertinggal part FPS testing kerana time tu Chrono ada masalah sikit, tak ada bateri ke apa, lupa. So tidak menunjukkan FPS-nya. So kita menunjukkan ataupun kita lengkapkan kembali video unboxing tu, FPS testing tu pada kali ini ya. Alright, kita lihat. Sebab dulu-dulu tu memang Sean tak buat close up daripada tunjuk depan-depan macam ni saja.
So sekarang cara dia berbeza sikit sebab kita akan menjadi lebih baiklah dari masa ke semasa. Okay, jom kita lihat Mazerhead daripada plastik ataupun nak kata nylon plastik lah ni. Warna silver, kalau tak minat boleh keluarkan. Memang boleh dikeluarkan. Okay. So, handguard. Ha, ni dia. Siap dia ada bagi yang ni, consider green dot lah. Ha, hollow green. Masukkan bateri, tekan button ni dia on sebab saya tak masukkan bateri. So, tak adalah. Dia tak on. Bateri juga dibagi. AAA 2 biji. Okay, Mac. So, kalau anda newbie, cara nak release Mac dia tekan button ni. Ni, Mac release, tekan dia keluar, right? Okay, dan kita teruskan. Grip, trigger daripada nylon ataupun daripada plastik. Ini tak ada fungsi. Charging handle, tarik, dust cover buka. Bud, ini panggil apa? MFT bud lah. MFT ke CTR? CTR, kalau tak silap saya CTR. Kalau silap, jangan marah. Eh, macam best eh. Ini bud CTR. Kalau salah, jangan marah. Ha, adalah R tu. Nak adjust, tekan ni, tarik. Okay. Boleh keluarkan semua untuk access kepada bateri. Masukkan balik. Kita tengok sebelah ni pula. Okay, ha, ni selector. Kalau safe, memang tak boleh tekan. Kalau semi, memang auto. Auto pun memang auto. Sebab dia tak ada semi ya. Ha, ni semi, auto. Auto pun memang auto. Alright. Ha, macam ni. Okay, bawah dia macam ni. Alright, kita buatkan lah complete macam unboxing jugalah. Kita timbang dan kita test FPS dia sekali ya. Sebab FPS tu patut buat. Dan timbang-timbang ni pun sebelum ni tertinggal. Ha, tengok. Dia cuma dapat 1.2 kilo saja. 1.2 kilo. 1.2 kilo. Ini bukan unboxing ya. Ini cuma video recommendation untuk newbie ataupun untuk orang yang baru saja nak ceburi bidang ataupun nak main permainan yang ni. 70cm. Okay. Dan kita nak test FPS testing. Dan kepada anda yang baru sahaja mengikuti channel kami, inilah masanya untuk anda subscribe kepada channel kami. Alright, tekan button subscribe di sini. Tekan button subscribe dan tekan butang loceng lah. Apa-apa upload baru daripada kami, anda akan mendapat notifikasi daripada YouTube. Okay, ini Mac. Okay, ini Mac. Cara nak reload, buka sini. Sebab video ni khas untuk newbie kan. Kalau anda dah pandai, tak payahlah. Alright. Jailbo. Ini adalah Jailbo. Okay, Jailbo size dia 7-8mm. Direndam dalam air 2 jam ataupun 3 jam ke 5 jam. Dan keringkan dan anda boleh guna. Dan saiz yang dicapainya adalah 7-8mm. Kalau anda tekan, dia pecah. Tak bahaya. Baik, dia lihat. Kalau anda tekan, dia pecah. Alright. Masukkan Jailbo di sini. Satu Mac ni boleh masuk around dalam 200 ke 200 berapa biji lah. 220 biji lah macam tu lah. Okay. Tutupkan balik. Dan masukkan di sini. Bateri saya sudah masuk kat belakang. Kalau nak masukkan bateri macam ni. Di sini bateri dia. Dan biasanya M4A1 ataupun brand JM ni memang datang sekali dengan bateri. Artinya dia bagi bateri. Dan dia tak ada Mag Prime. So kita kena tembak dulu. Mag Prime artinya selepas anda reload, anda tekan butang Mag Prime. Kalau ada, ada model yang ada, ada yang tak ada, anda boleh upgradekan kemudian. Kalau tak ada, anda kena tembak. Supaya di sini ada satu tube. Kalau ada Mag Prime, anda tekan button Mag Prime tu, motor di sini akan berjalan. Dia akan masukkan Jailbo tu naik siap sampai ke sini. Artinya dia dah bersedia untuk ditembak. Kalau tak ada, anda kena tembak dulu supaya motor ni berjalan. Dan dia akan masukkan Jailbo tu pelan-pelan ke sini around dalam 2 ke 3 saat. Jom kita tembak dulu. Okay, dah keluar. Ha, dengar tu. Saya punya tembak. Alright. So, ini Jailbo ataupun sekarang kita kena test FPS. So, ini adalah cermin mata keselamatan yang penting anda kena pakai sentiasa semasa dalam permainan dan seeloknya di kawasan permainan juga, bukan semasa permainan saja. Alat ini dipanggilkan chrono. Chronograph. Apa benda chrono ni? Chrono ni adalah untuk mengukur kelajuan Jailbo yang ditembak keluar.
Semakin tinggi catatan di sini, bermaksud dia semakin laju ataupun semakin kuatlah kita panggil. Alright. Jom kita lihat. Kita tembak sekarang, dia kosong. Okay. 226.5. Itulah FPS-nya. FPS bermaksud feet per second. Setiap saat tu dia berapa kaki lah dia boleh pergi. Alright, semakin tinggi dia mencatat, semakin kuatlah dia bermaksud. Okay, 2, 2, 3. Dua, empat, satu. Sebab dia tak ada semi ya, so susah sikit nak tembak pelan-pelan. 2, 2, 2. Alright, so kita bagi auto terus. Haha. Okay, so di bahagian bawah itulah FPS-nya, 232, dan di bahagian atas itu, ini adalah rate of fire. Artinya dalam satu saat dia boleh tembak 13 biji ke 14 biji. Nah, itulah, inilah bacaan chronograph. Bukan prono ah, chrono. Alright, inilah tujuan dia. Dan apa lagi ya? Kita tanggalkan balik cermin mata dulu. So, inilah yang kita dah terlepas. Artinya dah terlepaslah, kita tak buat FPS testing pada video unboxing sebelum ini, dan sekarang kita genapkan balik dan mendapat catatan 220 lah average. Dikirakan kalau our box, artinya daripada kilang, dengan mendapat catatan 220 ni dah consider bagus. Disebabkan itu, kita kata performance dia memang bagus daripada kilang. Dengan harga, dengan quality, dengan performance, itulah sebab Sean memilih JM M4A1 Gen 8 ini merupakan top gel blaster untuk beginner. Tapi sebetul-betulnya bukan kata ada expert, ada beginner lah. Memang bagi saya sama je, tak ada orang yang berani mengaku dirinya expert. So juga tak ada model khas yang kita boleh katakan ini untuk kalau orang yang pegang Gen 8 ni, dialah newbie. Tak juga, bukan macam tu. Cuma kalau anda berbajet kurang, inilah model yang harganya tak adalah setinggi mana, tetapi anda mendapat quality build out dengan performance dia yang agak bagus di sini. That's why saya recommendedkan kepada anda yang baru mengikuti sukan gel blaster ini. Bukan kata orang yang memakai Gen 8 ni dia lebih permainannya lebih teruk ataupun performance dia tak bagus. Sebenarnya kalau anda dah expert sikit ataupun anda dah lama sikit, anda upgradekan Gen 8 yang ni. Gearbox Gen 8 antara gearbox yang boleh katakan antara yang paling top juga kalau anda pandai dalam mengupgradekan dia. Bukan calang-calang orang boleh guna Gen 8 ya. Bukan kata newbie yang pakai ya. Jangan pula terasa kalau saya kata ni untuk newbie, anda yang pakai ni pula rasa macam saya ataupun anda dikecam. No, never think like that. Jangan fikir macam tu lah. Gen 8 adalah model yang bagus. Daripada dulu sampai sekarang, tidak ketinggalan zaman. Tidak juga out of date. Tak ada. Sampai sekarang pun tengok, Sean masih lagi merekomendedkan model ini. Bermakna model ni memang antara yang best. Dari segi quality, performance dan harga, memang top. Okay, sampai di sini saja video pada kali ini. Kalau anda memang first time nak cari blaster dan juga budget anda tak berapa tinggi, inilah model yang anda patut pilih. Tapi katakan kalau anda memang budget tinggi sikit dan nak performance ataupun build up yang lebih bagus, memang ada banyak lagi model di pasaran untuk anda pilih. Ataupun kalau anda tak minat model ini, jangan disebabkan Sean recommendedkan anda gunakan ini, maka anda beli ini. No, jangan macam tu. Pilihlah model ataupun pilihlah ataupun jadikanlah pilihan anda tu adalah model yang anda minat. Tak kisahlah dia punya performance macam mana pun, sebab kebanyakan blaster sekarang boleh di-upgradekan kemudian. Yang penting anda minat design itu terlebih dahulu. Jangan pula ikut orang, ikut kawan, ikut Sean. No, jangan. Ikut diri sendiri. Artinya ikut selera masing-masing. Jangan risau. Semua model boleh upgrade.
Memang boleh. Bergantung kepada model mana sahaja. Ada model yang banyak part upgrade-nya, ada model yang tidak. Tapi brand mana-mana pun memang boleh di-upgradekan kembali. So, jangan risau ya. Alright, video dah panjang. Kita mengakhiri video ini dengan terima kasih. Thanks for watching. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.